seorang wanita yang sedang melakukan aktiviti riadah di sekitar hutan bandar Mutiara Rini berdepan detik cemas apabila diekori oleh seorang lelaki psycho. Wanita yang melakukan aktiviti seorang diri ini mula berasa aneh apabila sering diperhatikan dan diekori oleh lelaki tersebut tanpa diketahui tujuannya. Untuk membuktikannya, wanita ini menggunakan telefon bimbit untuk merakam video dan dapat dilihat lelaki tersebut mengikut ke mana sahaja wanita ini bergerak. Perbuatan suspek menimbulkan rasa kurang selesa dan sekaligus membuatkan wanita ini berasa tidak selamat. So, I dah habis 3 round dekat hutan bandar. Ya, MBIP Mutiara Rini. So, aku rasa mamat gila dia ikut aku. Jadi aku kena ikut jalan pintas. Aku nak tengok sejauh mana dia ikut aku. Macam hanat kerana sian. Tengok dia ikut aku lagi. Kau tengok, aku lalu sini dia ikut. Kat mana je dia tak ikut. Kau tengok, aku berhenti kat sini. Sekejap. Kau sabar sekejap. Hanat tau. Daripada tadi aku jogging, dia duduk follow je aku daripada belakang. Mesti. Atau aku tengoklah dia. Agaknya mungkin dia jogging sama tempat dengan aku kot. But tak! Dia pakai slipper je. Dia tak pakai kasut. Lepas kau tengok, aku berhenti kat sini kan? Dia berhenti juga. Nah, jantan tu. Memang ikut aku. Nak tengok, dia makin dekat. Aku sekarang ni nak pergi kereta aku. Aku tak naklah dia nampak kereta aku yang mana satu. Sekarang ni macam mana ni? Aku nak minta tolong siapa ni? Takkan makcik belakang pula kan? Okay guys, aku dah selamat masuk kereta. Aku minta tolong sekelompok makcik kat belakang aku tadi tu hantar aku pergi kereta. So basically dia memang perasan lah mamat tadi tu follow aku. Aku tak faham apa masalah dia. So to girls out there, para wanita, be careful, hati-hati sangat. Tak kira lah you keluar malam ke siang ke, pakai baju seksi ke, pakai baju biasa ke, kalau ada ada stalker, memang bodoh lah. Memang bodoh lah. Pernah jantan. Ya, aku nak belah hari sini cepat-cepat. Kau tengok aku pasti jalan macam ni. Tak nak bagi dia nampak aku. Okay guys, bye.